Okay, hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Nisha Mero. Okay, harap ampu semua berada dalam keadaan sihat hendaknya, di samping family dan yang tersayang. Okay, hari ini saya ada satu benda nak tunjuk ke ampu. Okay, berkenaan dengan reel baru saya ada beli. Okay, saya nak unboxing satu reel baru. Okay, Shimano Trend 401 lah. Okay, baru sampai petang semalam. Pagi ni baru sempat saya nak unboxing saya punya reel ni. Okay, harap ampu tengok. Okay, sebelum saya nak unboxing saya punya reel ni, okay, diharap ampu dapat subscribe saya punya channel. Jangan lupa share. Okay, komen. Okay, yang dah lama subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Okay, tanpa membuang masa, saya akan terus buka saya punya reel ni. Kita tengok apa isi dalam dia. Okay, pengantaran daripada JNT saya beli melalui Shopee ya. Nanti sesiapa yang berminat untuk produk ni, saya akan share link kat bawah, apa boleh tanya seller. Okay, tengok wrapping cantik ya. Wrapping okay, letak dalam kotak. So saya kena buka kotak dia. Okay, dia wrapping lawa. Nanti dia wrapping. So dia letak plastik bubble lagi. Okay, dia kotak dia. So berpuas hati jugalah dengan seller ni, sebab dia wrapping cantik, supaya kita punya reel ni berada dalam keadaan selamat. Okay, yang seterusnya saya nak buka dia punya plastik bubble ni. Kita tengok. Wow, ni kotak dia. Okey, berwarna biru gelap. Okey, Shimano Trend 401. Okey, sesuai untuk main fast G ataupun light G ya. Saya tengok ramai juga geng-geng Shimano yang pakai Shimano Trend ni untuk main light G dan fast G. Okey, untuk harga dia saya akan share dekat description, apa boleh tengok nanti. Okey, dan seller dia apa boleh check. Okey, dia punya spek eh. Kau tengok kat sini, dia punya spek. Okey, boleh tengok. Okey, dia punya ratio 761. Dia punya drag 8 kilo ah. 8 kilo, dia punya berat 340 gram. Okey, untuk tali mono ah. Mono kalau size 12 boleh masuk 330 meter. Size 14 boleh masuk 260, size 20 boleh masuk 160 meter. Okey, untuk Shimano Trend ni saya ingat saya nak letak tali Safit 8332 ni, saya pun dah beli dekat Shopee. Okey, dia punya panjang 300 yard. 300 yard ni bersamaan dengan 275 meter, tak sampai pun 300 meter. Tapi kalau ikutkan Shimano Trend 401 ni boleh masuk banyak kat tali, dalam 300 lebih. Kalau tengok review-review orang yang sebelum ni, kalau Shimano Trend 301 boleh masuk 300 meter full spool. Okay, kalau 401 SG ni mungkin boleh masuk banyak lagi lah. Main spool dia lebih besar daripada Shimano Trend 301. Okay, sekarang saya nak buka dalam dia, kita nak tengok dia punya reel.
Okay, sekarang saya nak buka lah dia punya kotak. Nak tengok. Okay, ni dalam dia. Okay, real pun dia letak plastik bubble jugalah. Okay, ini dia punya real lah. Okay, dia ada colour silver. Dia colour silver lah. Okay, cantik lah yang colour silver. Dia tulis Shimano Trang. Okay, ni handle dia. Oh, sedap. Okay, handle dia. Handle dia, okay, best. Pegang sedap. Okay, dia punya knock dia besar. Okay, kita tengok dalam kotak dia lagi. Ada apa dia bagi. Okay, ini adalah dia punya manual lah. Dia punya manual lah. Okay. Okay, Trang ni dia ada banyak model lah. Kita tengok dekat menu ni, dia ada 400, size 400, 400 HSG. Okay, dia ada 401 HSG. Beza 400 dengan 401 ni adalah 400 ni untuk kayuhan kanan lah. Kayuhan kanan. Dan untuk 401 untuk kayuhan kiri. Okay. Okay, ini tentang menu dia. Okay, kemudian lagi dia ada warranty card lah. Ni kad warranty card dia dalam kotak. Okay, dia ada warranty card. Ni ada warranty card lah. Kita simpan lah. Ini warranty card ni start saya beli tu 23 bulan 10. Mungkin dia punya warranty setahun lah. Okay, in case ada apa-apa kerosakan berkenaan dengan ni, kita boleh inform balik kepada pengeluar. Kita pergi lah. Dan lagi dia bagi, ni saya pun tak tahu pada biji-biji kecil ni. Ni mungkin dia punya washer ataupun benda dalam area lah. Okay, dan dia bagi satu minyak lah. Okay, minyak untuk kita nak letak di bahagian-bahagian yang perlu kita letak minyak lah. Okay, itu sahaja yang dia bagi dalam kotak ni. Okay, tengok sekali lagi. Okay, dia memang sedap. Okay, untuk Shimano Trang ni saya akan padankan dengan rod. Okay, Storm Azura. Storm Azura. Storm Azura. PE. PE 13. PE 13. Okay, kita try masukkan. Okay, tengok best tak best. Pegang. Okay. Okay, memang best lah. Okay, kalau kita main fast G ataupun slow G, rasa okay. Dia punya berat tadi berapa tau? Berat 300. Okay, berat dia 330 gram lah. Berat dia ni. Okay, kalau yang 301 mungkin 330 kot. Dia beza 10 gram saja. Okay, dia punya spur tu pun berbeza sikit dengan yang 301. Okay, saya tengok review banyak orang pakai 301. Okay, saya pun nak cari 301 sebab stok dah habis. Jadi saya ambil 401 lah. Tak apa, 401 pun beza 10 gram saja. Cuma dia punya spur dah lebih besar sikit daripada 301. Okay, mungkin bulan depan saya ada trip. Okay, kita akan test lah. Okay, Shimano Trang ni hanya tak aneh. Okay gang, nanti saya akan masukkan tali ni. Tali Safik 832. Okay, 300 yard bersamaan dengan 275 meter lah. Tak sampai pun 300 meter. Okay, tak apa, kita try isi dulu. Nanti kalau tak berpuas hati saya akan tukar tali lain lah. Okay, saya rasa setakat tu sahaja unboxing ataupun review yang saya dapat share dekat Ampor. Okay, bagi sesiapa yang berminat dengan Shimano Trang ni, boleh ke link description saya di bawah. Okay, hampa boleh tanya seller lah macam mana nak order ataupun nak beli. Okay, yang diharap dengan perkongsian yang simple ni dapat memberi sedikit gambaran dekat hampa berkenaan dengan Shimano Trang ni. Okay, bagi yang nak try main fast G ataupun slow G, boleh menggunakan Shimano Trang ni sebab saya tengok dia popular jugalah. Ramai juga yang pakai Shimano Trang ni. So saya nak try, saya nak rasa macam
macam mana nak menggayakan macam mana trend ni bila kita main fast jig ataupun slow jig. Okey, sebelum saya mengundur diri, okey, saya ucapkan terima kasih kepada hampa yang sudi view saya punya video ni. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol notification supaya nanti hampa dapat update-update terkini video daripada saya. Okey, sehingga kita berjumpa di next video, geng. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.